guys, apa kabar kalian semua? Di hari ini Mimin akan sampaikan berita Timnas Indonesia. Tapi seperti biasa, sebelum menonton jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya guys. Oke, kalau sudah mari kita lanjut. Justin Mathieu, pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di klub Armenia, Noah FC, membuat geger para pecinta sepak bola tanah air lewat unggahannya di Instagram. Dalam postingannya, ia seolah memberikan sinyal akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Mathieu mengunggah foto dirinya di dalam pesawat dengan emoji bendera Belanda dan Indonesia. Uniknya, di antara kedua bendera tersebut terdapat panah yang mengarah dari bendera Belanda ke Indonesia. Hal ini pun diinterpretasikan sebagai kode bahwa Mathieu akan segera beralih kewarganegaraan dari Belanda menjadi Indonesia. Pemain berusia 28 tahun ini memang memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Lahir di Goirle, Belanda, Mathieu menimba ilmu sepak bola di akademi klub Belanda sebelum hijrah ke Armenia pada musim panas 2023. Memiliki kemampuan bermain sebagai gelandang serang dan winger, Mathieu dikabarkan diminati oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Tak heran, unggahannya pun langsung dibanjiri komentar dari para penggemar Timnas Indonesia yang berharap ia segera bergabung dengan skuad Garuda. Namun, perlu diingat bahwa foto Mathieu di pesawat juga bisa diartikan sebagai dirinya yang sedang dalam perjalanan dari Belanda ke Indonesia untuk mengunjungi keluarga atau berlibur. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Mathieu maupun PSSI terkait kabar naturalisasinya.